Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Kang Unai Garut ya. Dan kebetulan pada hari ini saya sedang berada di Waterpark Palalangon, yakni di Ciwidey, Bandung. Ini tempatnya sangat enak dan sejuk. Mari kita akan sedikit mengupas tuntas tentang penampakan atau keberadaan Waterpark Palalangon ini. Yuk kita simak bersama-sama teman-teman. Nah, dan inilah dia sosok atau penampakan dari Waterpark Palalangon Ciwidey Bandung ini ya teman-teman. Di depan kolam renangnya, dan kita akan sedikit mereview tentang peradaannya ini ya teman-teman. Kelihatan tempatnya sangat ramai sekali ya. Dan kita akan mencoba terus menelusuri. Kita akan ke atas. Nah, dan di atas ini teman-teman disediakan juga tempat buat karaoke dan ngopi-ngopi ya bersama teman-temannya. Ini tempatnya sangat sejuk dan luar biasa. Dan saya akan mencoba terus menelusuri naik ke atas teman-teman ya. Karena ini tangganya lumayan luar biasa, tinggi banget. Kita akan mencoba melaju terus ke atas. Buat kalian semua yang mau ingin berlibur sekedar membawa anak-anaknya untuk mengasuh ya, menghilangkan rasa jenuh dan isi di sini, ini sangat mantep banget teman-teman. Nah, dan ini penampakan paling atasnya ya teman-teman. Kelihatan ada emblem atau brand Palalangon. Dan ada perahu juga di atasnya. Ini sangat luar biasa, tempat yang sejuk dan bersih serta ramah lingkungan tentunya. Alah, capek deh. Disuguhkan dengan pemandangan-pemandangan yang sejuk. Alah, gila, ini tempatnya sejuk banget pokoknya. Teman-teman wajib coba segera kunjungi ke sini ya. Ini tiket masuknya beragam ya teman-teman. Dewasa sekitar 30.000 tadi ya. Dan anak-anak 15.000. Waduh, ada yang lagi selfie itu. Nah, dan ini ketinggian dari level paling atas, teman-teman. Tadi yang ada gambar perahunya ya. Kelihatan sangat luar biasa. Nah, dan kalau masalah pengunjung, teman-teman, ini memang ramainya di bawah ya, di tempat kolam renangnya. Kalau di atasnya ini memang agak sedikit sunyi, tapi suasana yang sangat enak karena ini lumayan nanjaknya sangat luar biasa jauh. Nah, dari ketinggian seperti ini kita bisa melihat ke bawahnya ya, disuguhkan dengan pemandangan yang sangat luar biasa. Jauh-jauh berkuat kita lewati jalan yang
meski dari ketinggian seperti ini belum sampai ke atasnya ya, karena saya udah turun lagi ke bawah. Nampak jelas kelihatan jalannya, teman-teman, kita jam dulu. Nah, dan ini jalannya. Yang ke sebelah kiri ini bisa nembus ke Pangalengan, teman-teman, katanya ya. Dan sebelah kanannya keluar dari Ciwidey.